Hai Mbak Rian. Hai. Hai. Kita sekarang sedang ada di Museum Tumurun di Solo nih. Di sini kita mau lihat pameran tunggal perdananya Aditya Novali di kota kelahirannya. Hai Afgan, apa kabar? Baik, Mbak. Beneran ya, setelah pandemi 2 tahun kita tuh bener-bener merasakan kita gak bisa kemana-mana. Dan sekarang baru ada deh kesempatan untuk kita bisa nonton pameran lagi. Iya gak sih? Dan yang aku rasain banget nih semenjak pandemi, aku tuh jadi merasakan bahwa memang semua hal tuh bener-bener gak ada yang pasti ya. Bener banget. Cara pandang kita terhadap masa depan juga kayaknya jadi berubah ya. Jadi makin penuh dengan pertanyaan. Mungkin itu juga kenapa Aditya Novali menamakan pameran ini Why? Wah, mungkin banget. Dan kalau misalnya kita bisa bertahan di hidup dengan terisolasi dari orang lain, kira-kira kalau di dunia seni rupa tuh seperti apa ya? Seni mungkin agak susah ya untuk sendiri, karena dunia seni itu seperti sebuah ekosistem yang kompleks, seperti terlihat di karya Conversation Unknown ini. Di sini Aditya menggambarkan sekitar 3.500 wajah di plexiglass. Wow. Yang kalau disorot lampu baru keluar deh bayangannya. Jadi lukisannya kayak bayangan itu, Mbak. Oh gitu. Wah, banyak banget ya. Itu orang-orang siapa aja? 3.500 tuh banyak banget loh. Banyak banget. Jadi itu adalah wajah-wajah seniman, kurator, ada kolektor juga, penulis, artisan, dan beragam orang dari berbagai daerah di Indonesia. Beberapa dari mereka juga pasti kamu kenal, Mbak. Nah, sumber datanya dari dokumentasi arsip seorang pencetak seni selama 4 dekade. Wow, 4 dekade itu lama sekali loh. Tapi memang benar loh kalau kamu bilang di awal tadi ya, bahwa karya ini tuh secara nggak langsung seperti menunjukkan betapa kompleksnya, tapi juga betapa manusiawinya sebuah karya seni itu. Ngomong-ngomong, kalau misalnya lukisan itu bisa kayak terbuat dari bayangan, kira-kira sebenarnya bisa nggak ya kalau lukisan itu dibikin tanpa melukis? Nah, itu nggak tahu Mbak, aku ngelukis aja nggak bisa. Nah, ini menarik banget nih. Yang lucu banget dalam project Painting Sense, Aditya membuat pameran tentang lukisan, tapi tanpa melukis sesuatu apapun. Jadi dia mempertanyakan makna apa sih sebenarnya lukisan itu, tapi dengan menjawabnya dengan menggunakan hitungan matematika misalnya. Dia juga bisa membuat lukisan itu berbentuk seperti patung atau bahkan sebaliknya. Dan pokoknya keren banget deh, dia kayak bisa mengganti cat yang biasanya kan cat biasa ya, dia ganti dengan bahan-bahan kimia lain gitu. Jadi nggak ada yang tahu gitu warnanya tuh akan menjadi seperti apa. Bahkan mungkin cuma waktu aja gitu yang tahu. Bakal kayak apa ya nanti hasilnya. Tapi ini jadi ironi yang puitis ya, Mbak ya, bahwa ketidakpastian adalah sesuatu yang pasti. Wah, keren banget tuh ya. Keren banget ya. Itu berarti kayak lagi kita kalau lagi traveling ya. Serba nggak pasti gitu. Serba nggak pasti. Pas banget nih kayak project Caprice-nya Aditya. Itu dia ambil dari pengalaman travelingnya dia juga. Tapi justru dari pengalaman yang berada di situasi yang nggak nyaman. Jadi waktu itu dia pernah ada di tengah laut Flores. Atau nggak jelas bisa pulang dari Korea Utara atau nggak. Oh, wow. Serem banget ya. Sesak napas karena oksigen tipis di Tibet, huh? Sampai menghadapi badai salju di Iceland. Oh gila, itu sih serem banget. Jadi memang ternyata ya kalau misalnya kita lagi bertahan hidup dalam beragam ketidakpastian, itu tuh bikin kita jadi kayak mikir ya bahwa semesta tuh kadang-kadang udah punya hitungan dan algoritma sendiri gitu. Bener banget. Makanya itu justru dengan memakai elemen ketidakpastian itu, Aditya memakai dadu untuk menentukan mulai dari ukuran karya, ya, durasi pembuatan, sampai posisinya di mana nanti. Wah, keren banget. Jadi benar-benar nggak pasti ya. Tapi Afgan, aku jadi kepikiran deh soal traveling. Gila, ini kita udah lama banget nggak bisa traveling. Pengen banget ya suatu hari jalan-jalan lagi. Kangen sih. Kayak kita sekarang traveling lewat Google aja dulu gimana, Mbak? Nah, ngomong-ngomong mengenai Google, ini ada yang menarik banget nih, aku jadi ingat sebuah proyek di mana ada satu proyeknya Aditya Novali, waktu itu dia lagi mau membahas sebuah peristiwa yang terjadi di tahun 2016. Nah, yang aneh adalah pas lagi Aditya mau googling tentang peristiwa itu, ternyata tuh
internetnya yang dia pakai tuh lelet banget. Hmm. Jadi tuh informasi yang dia mau cari tuh kayak nggak lengkap. Terus dapetnya tuh sepotong-sepotong, gambarnya sepotong-sepotong, datanya juga sepotong-sepotong. Tapi malah jadi lucu. Dan akhirnya kita jadi mikir juga gitu loh, bahwa dalam internet kadang-kadang jari-jari kita tuh nggak boleh lebih cepat daripada jalan pikiran kita. Benar. Google aja tuh masih harus punya waktu untuk mikir gitu. Kadang-kadang loading dulu gitu loh. Masa kita mau lebih cepat dari Google sih? Nah, ini juga bikin sih si Aditya Novali juga jadi merenung gitu. Mungkin nggak sih ada hubungannya antara kecepatan internet dalam sebuah negara yang berbanding apakah sejajar dengan tingkat intelektualitas para warga negara dalam negara tersebut? Hmm, menarik ya? Menarik. Tapi by the way, Mbak Dian pernah nggak Google diri sendiri? Kalau kamu, kira-kira gimana? Aku kayaknya nggak mau ya. Ya, adalah pokoknya. Well, ya udah. Pokoknya sekarang menurut aku sih internet udah jadi kayak belahan jiwa kita, Mbak. Itu benar sih. Bahasa kerennya tuh kayak significant other. Significant other ya? Itu significant other tuh kayak maksudnya lebih ke arah... Jadi kalau significant other itu adalah orang yang berpengaruh dalam hidup kita. Oh. Bisa keluarga, sahabat, atau bahkan musuh kita sendiri. Oh, bisa juga? Nah, seperti di project kolaborasi ini, dia terinspirasi dari keseharian Aditya dengan adiknya yang mengalami keterbelakangan mental, tapi senang menggambar juga. Oh. Ternyata tanpa disadari, itu ikut mempengaruhi proses kreatifnya Aditya. Oh, gitu? Iya, dan di project, di project ini, kedua karya mereka digabungkan dengan teknologi augmented reality. Wow. Jadi handphone kita tuh kalau diarahin ke karyanya bisa berubah otomatis menjadi karya adiknya. Keren banget gak sih? Eh, keren banget. Berarti kalau misalnya kita arahin handphone kita ke karya itu, hasilnya bisa berubah-berubah gitu ya? Bisa tergantung lagi keluarnya apa gitu? Mm-hmm. Kayak kehidupan ya, gak pasti gitu ya? Iya, berubah-berubah kan kehidupan. Tapi jadi pikir nih, perubahan itu tuh sebetulnya bisa membuat segala sesuatu jadi kehilangan makna atau enggak sih? Ini menarik banget menurut aku untuk ngejawab pertanyaan kamu ya. Bisa iya, tapi juga bisa enggak. Tergantung. Kamu udah pernah lihat belum project yang ini? Di mana ada satu lukisan yang berputar gitu. Jadi dia bisa digambarin ulang sama persis gitu di panel plexiglass. Tapi karena konstruksi peletakannya dia jadi kayak kelihatannya beda banget. Maksudnya lukisan berputar tuh gimana ya, Mbak? Ya? Nggak ngerti aku. Jadi kalau di lukisan ini, itu tuh kayak disusun oleh komponen-komponen yang berbeda, terus komponen-komponennya tuh masing-masing bisa diputar. Jadi tergantung kalau kamu lagi putar yang mana, hasilnya tuh yang mana gitu loh. Jadi konfigurasi visual yang bisa tampil tuh bisa berbeda-beda banget. Kalau sekarang, lukisan itu tuh jadi bikin aku berpikir soal konsep pencitraan. Kamu ngerti gak sih? Kayak misalnya dalam pencitraan itu tergantung banget apa sih yang lagi mau kita tunjukin dan apa yang mau kita sembunyikan. Misalnya di sosial media gitu. Mungkin yang mau kita tunjukin kan yang kita suka aja. Sementara yang agak ngaco mungkin kita tutupin atau gak usah diposting kali ya. Relate. Tapi kalau di toko ngaco, justru kengacoannya Mbak yang dijual. Udah oh lihat ya? Belum Mbak? Jadi toko ini tuh toko material bangunan yang inspirasinya dari kehidupan sehari-hari di sini yang nggak terlalu punya standar. Tapi ya hidup-hidup aja sih. Karena masyarakatnya pintar cari cara sendiri buat bertahan hidup. Oh ya? Pantesan banget ya. Di sini tuh kayak nggak ada yang bener gitu. Ada kayak batu bata yang ukurannya tuh tergantung sama besaran diskonnya. Jadi kalau diskonnya banyak mungkin dia juga dikit kali ya. Terus ada juga meteran yang nggak ngerti banget ini tuh skalanya yang bener yang mana. Oh iya, sama aku suka banget ada satu cat tembok yang sebenarnya tuh satu warna. Tapi ada jutaan nama berbeda. Aduh, pokoknya kacau banget deh. Yang di sini sih kayaknya semua bisa diatur ya. Bisa banget. Atur aja. Menyenangkan banget loh akhirnya teman-teman dan juga Afgan, aku setelah melihat pameran ini, aku tuh senang banget melihat bagaimana Aditya Novali bisa menemukan mungkin jawaban kali ya dari rasa ingin tahunya, tapi tuh jawabannya tuh ditelusuri lewat karya seni gitu. Itu keren sekali ya, keren banget. Tapi ternyata kita udah selesai nih Mbak. Udah selesai kita? Udah selesai, kita gantian aja sama yang mau masuk pameran ini, pasti udah pada gak sabar mau lihat pameran. Pastinya.
Pameran Why adalah sebuah pameran yang membahas mengenai makna dari pertanyaan kenapa. Dan mungkin untuk saya sendiri, setelah melihat pameran ini, justru lebih menghasilkan banyak pertanyaan daripada jawaban. Iya, saya juga. Tapi kadang-kadang saya jadi mikir bahwa mungkin nggak sih, nggak selalu pertanyaan itu menunggu jawaban. Karena jangan-jangan dari sebuah pertanyaan, hal itu sebenarnya adalah sebuah jawaban itu tersendiri. Keren. Dalam memilih seniman untuk pameran tunggal di museum kami, tidak membutuhkan waktu lama dan pertimbangan untuk kami akhirnya memilih seorang Aditya Novali. Why mempunyai arti yang sangat dalam. Dengan mempertanyakan mengapa, kita bisa memahami alasan, cerita, filosofi, bahkan ideologi seseorang. Why juga memaksa kita menilai suatu karya dari berbagai sudut pandang yang pada akhirnya akan memperkaya pemaknaan dan arti karya tersebut. Karya-karyanya yang penuh dengan teka-teki, kiasan, dan pemikiran mendalam menjadi seperti magnet yang membuat kami ingin terus mengerti dan memahami sesuatu yang seringkali di luar nalar dan imajinasi kita. Keberagaman karya yang kami pamerkan kali ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi para pengunjung bahwa seni itu tanpa batas. Selamat menikmati pameran ini.